Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha pengurusi majlis, Encik Muhammad, Encik Azril Hanafi. Yang berbahagia, Presiden Isma, Ustaz Abdul Razak Zaid, dan timbalan Ustaz Aminuddin Yahya, dan juga kepada Ustaz Suraini sebagai timbalan wanita Isma. Saya ucapkan selamat datang, selamat sejahtera kepada yang hadir daripada NGO pembina, dan juga kepada tuan-tuan perempuan sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah saya tengok ramai dan kerusi pun penuh, supaya dapat kita bersama-sama berkongsi pengalaman penemuan terbaru tentang apa yang hendak saya sebutkan di sini, ya. Saya ubahkan sikit tajuk perbincangan yang diberi kepada saya ni, konspirasi penghapusan bangsa Melayu, fokus agenda 6 tian, ya. Saya ubahkan dia kepada memahami maksud 6 tian, ya, dan cara penjajahan terselindung tapi direstui dunia. Ya. Jadi saya ubah sikit dia punya tajuk tu. Jadi saya mulakan, ya. Saya sebenarnya berucap, saya selalu banyak membuat ceramah tentang asal-usul Melayu selalunya, ya. Jadi yang hari ini berlainan sedikit kerana mengkhusus kepada 6 tian itu sendiri. Apa makna 6 tian itu? Maknanya adalah menjajah ke selatan. 6 tian itu adalah istilah yang diberi oleh seorang sejarawan bangsa Cina daripada Universiti Peking, yang telah pun bermastatin di US, saya rasa. Dia yang memberi istilah 6 tian ini ke atas bangsa yang menceroboh negara asing. Jadi istilah 6 tian ini bermaksud menjajah ke selatan, ya. Jadi sebelum saya teruskan ceramah dia, 6 tian ini, saya ingin apa orang kata, memberitahu sedikit sebanyak tentang asal usul Melayu. Banyak yang di sini saya rasa orang-orang muda, ya, belum mengetahui kisah sebenar asal-usul Melayu ni, ya. Mereka ingat bangsa Melayu ini adalah bangsa asing yang datang daripada negeri lain. Itulah yang disebut-sebut oleh bangsa asing yang mengatakan kita juga sebagai pendatang. Tapi yang sebenarnya bukan, ya. Kita adalah asalnya memang berasal daripada sini, ya, daripada benua Sunda. Kita panggil benua Sunda adalah kerana dahulunya, ya, semenanjung tanah Melayu, Sumatera, Jawa, Borneo, Filipin adalah satu benua, ya, duduk dalam satu benua, tidak terpecah macam sekarang ini, ya. Ya, apabila kita duduk dalam satu benua, evolusi yang berada dalam satu benua itu yang menjadikan kita suatu bangsa. Jadi kita adalah antara bangsa yang terawal sebenarnya. Jadi apabila ditulis oleh Universiti Singapura yang mengatakan Melayu ini tidak wujud, apa yang wujud adalah hanya kaum-kaum yang berada di wilayah gugusan tanah Melayu ini, gugusan pulau Melayu ini, seperti kaum Rawa, kaum Jawa, kaum Minang, apa semuanya, itu adalah etnik-etnik yang bukan bangsa Melayu. Mereka mengatakan bangsa Melayu ini diwujudkan atas agenda politik, ya. Jadi inilah yang saya nak terangkan, di mana asal-usulnya Melayu itu. Melayu itu bukanlah gugur daripada langit, ataupun bukanlah datang daripada entiti lain, ya. Ini saya dah terangkan tadi. Ini adalah mana wujudnya bangsa-bangsa Melayu, ya. Bangsa Melayu kita boleh dapati, ya, di seluruh alam Melayu yang kita panggil di sini. Ia menyebar, ya, daripada Malaysia, Indonesia sampai ke Madagaskar, dan ke sebelah timur lagi sampai ke Pulau Rapa Nui, ataupun kita panggil dalam bahasa Inggeris Easter Island, dan sampai ke Hawaii, ya. Inilah besarnya umat bangsa Melayu yang berbahasa Melayu,
Ya, banyak yang tidak mengetahui orang di Hawaii itu sebenarnya bangsa Melayu, ya. Orang yang mula duduk di Hawaii itu adalah bangsa Melayu dan bercakap bahasa Melayu klasik. Macam kalau kita pergi kita kata pergi bilik air, dia kata pergi bilik tahi, ataupun pergi ke jamban. Maknanya dia masih menggunakan bahasa Melayu klasik. Itu juga bermaksud semasa dia berpisah dengan bangsa Melayu, bahasa Melayu utama yang ada di Benua Sunda ini, mereka telah pun berbahasa Melayu. Bahasa Melayu masa itu telah pun wujud. Jadi kalau kita dapati, kalau kita ketahui kat sini, kat Tonga, Samoa tu, masih lagi ada bahasa-bahasa Melayu yang termasuk dalam bahasa dia hari ini. Ya. Jadi banyak yang kita tak tahu, kita ingat kita orang Melayu ini asing. Ya. Orang Jawa kata dia bukan bangsa Melayu, tapi kalau mengikut DNA mereka adalah bangsa Melayu juga. Ya. Walaupun mereka ingin mengasingkan kepada bangsa Melayu itu. Bangsa Melayu itu bukanlah satu komuniti yang kecil. Bangsa Melayu itu adalah satu entiti yang besar. Ya. Dia bermula merumpun, mula-mula kecil, lepas itu merimbun, membesar menjadi satu induk. Induk menjadi asas, ya, yang telah pun hidup selama berpuluh ribu tahun. Jadi bangsa Melayu ini adalah bangsa yang boleh dikatakan antara yang tertua di dunia. Bukanlah satu bangsa yang baru diwujudkan waktu Kesultanan Melaka ataupun waktu Melayu Sriwijaya. Bangsa Melayu wujud lagi lama pada itu, ya, lagi kuno pada itu. In fact, kita membenihkan bangsa-bangsa asing, ya. Nanti saya sebutkan sekejap. Di sini saya sebutkan, ya, mula-mula macam disebut dalam Al-Quran, ya, Nabi Adam dijadikan daripada tanah tin yang berwarna hitam. Jadi kalau mengikut daripada pertemuan fosil-fosil ataupun pertemuan tulang-tulang manusia, dia bermula sekali, yang paling tua sekali didapati di Afrika, di Hieto di sini, ya. Jadi apabila masa itu zaman Ice Age, bila kita katakan sebut Ice Age, bukan bermakna sejuk. Ice Age bermakna dua, makna satu sejuk dan satu lagi panas. Jadi di Afrika masa itu terlampau panas, tidak boleh diduduki manusia. Orang daripada Afrika itu pergi ke Saudi, ya. Saudi menjadikan Saudi satu sebagai pentas utama, first staging post kepada penyebaran manusia. Jadi bila manusia pergi dari satu tempat ke satu tempat ni memakan masa, ya. Kita bukan semuanya yang kita ketahui hari ini, ya. Kita bukan semuanya berkulit putih ataupun berkulit coklat. Kita asal usulnya macam apa yang disebut dalam Al-Quran, kita berwarna hitam, ya. Apa yang ditulis di dalam Al-Quran, apabila dikaji hari ini oleh sains, didapati kita semua berwarna hitam, ya. Di bawah kulit kita itu ada melanin yang mengatakan kita memang daripada orang berketurunan kulit hitam. Jadi betullah apa yang ditulis di dalam Al-Quran, yang kita ini, yang Adam itu dijadikan daripada tanah tin, ya, tanah yang berwarna hitam. Jadi kalau kita lihat, apa yang membezakan kulit-kulit kita adalah geografi, di mana kita duduk, ya. Di macam kalau kita duduk di kutub utara, jadi dengan sendirinya kita akan, kulit kita akan menjadi pucat, ya, kerana kekurangan matahari. Jadi warna kulit itu terbentuk oleh kerana cuaca, ya. Jadi dari sini, apabila kita kata, apabila kita travel daripada berhijrah daripada Saudi dan pergi ke Yaman, dapat pergi ke India, memakan masa selama 10,000 tahun. Ini diketahui melalui kajian saintifik, di mana daripada tulang-tulang manusia itu kita boleh mengetahui, daripada DNA tulang itu kita boleh mengetahui usia manusia semasa dia. Saya heran kenapa bertukar warna pula, ya. Macam mana raka itu boleh disusun, ya. Boleh disusun daripada sini pergi ke sampai ke Benua Sunda. Jadi mengikut kajian sains, ya,
Orang yang paling lama sekali berevolusi adalah benua Sunda. Ya, berevolusi dalam satu tempat dikatakan in situ. In situ maknanya setempat selama 35,000 tahun. Jadi itulah umurnya bangsa Melayu, ya. Bukan umur baru 500 tahun. Kalau macam kita saksikan yang dalam sejarah, seperti kita belajar di dalam buku sejarah di sekolah, mengatakan Melayu ini daripada Kesultanan Melaka baru 500 tahun, ya. Jadi bangsa Melayu itu lebih tua daripada itu, ya. Kalau mengikut kajian di sini, kita berumur antara, mengikut sains, kita berumur antara 65,000 tahun usia, ya. Usia umat di benua Sunda itu, ya, sebelum dia berpisah. Jadi di tempat lain ni tidak boleh dihuni manusia, macam di China ataupun di bawah tidak boleh dihuni manusia kerana terlalu banyak ais, terlalu menebal ais, ya. Jadi oleh itu kita disebutkan sebagai pembenih, ya. Kerana terlalu lama evolusi yang berada di benua Sunda itu, kita menjadi pembenih kepada bangsa-bangsa asing. Jadi semasa ini yang buku yang benua Sunda yang saya sebutkan tadi, apabila manusia sampai di benua Sunda ini, ya, dan apabila evolusi selama 35,000 tahun, negeri di tempat lain ini mula cair dia punya ais, ya. Jadi kita membenihkan bangsa asing. Umur kita dengan umur bangsa Cina adalah beza dia 20,000 tahun. Bangsa Cina adalah kita punya subset. Kita punya subset maknanya adalah bangsa juraian. Juraian daripada Proto Melayu, ya. Jadi kita bukanlah pendatang. Sini jelas, ya. Kita adalah pembenih kepada etnik-etnik dan bangsa-bangsa asing. Ya, daripada sini juga, ya, kita daripada sini juga kita bangsa Proto Melayu ni pergi sampai ke Amerika. Seperti Red Indian sekarang ini, dia baru dapat ujian, dia mengatakan ada sedikit DNA dalam tu Proto Melayu, ya. Jadi sini saya lebih kurang saya ceritakan yang hijau ni bangsa Melayu, ya. Interbangsa yang tertua yang membenihkan bangsa asing. Yang biru ni adalah bangsa Cina, ya. Jadi kalau disebut dalam buku-buku yang ditulis oleh Singapura yang mengatakan kita bukanlah satu bangsa, kita hanyalah kaum-kaum yang dicantumkan, itu adalah salah, ya. Sebab kita, kalau kita tengok tadi tu, kita solid, ya. Kerana kita ni solid, tidak bercampur, ya. Yang bangsa asing ni bercampur, dia ambil. Yang ini bangsa Cina, dia ambil sikit darah Proto Melayu. Jadi nampak, ya, tidak boleh disangsah lagi dah. Jadi confirm kita ni sebenarnya pembenih kepada etnik dan bangsa asing, ya. Jadi ini baru saya nak pergi ke masalah 6-10 tadi, ya. Setelah kita mengetahui asal-usul kita, jadi saya dah pendekkan banyak itu. Kalau saya memberi ceramah ke atas asal-usul Melayu, cerita dia lagi panjang. Jadi kerana kita mengkhusus kepada cerita 6-10 ini, jadi kita sekarang bolehlah pergi kepada macam mana 6-10 itu terjadi. Daripada sini kita boleh ketahui macam mana orang Dayak, ya, Cina Dayak daripada Fujian, ya, datang ke Champa. Dulu Vietnam tu kita panggil Champa, ya. Bertukar negara Vietnam baru saja lagi. Yang daripada Thai tu turun ke Siam dan ke Burma. Masa dahulu orang Melayu sampai ke Chiang Mai, ya, sampai ke Burma yang kita panggil orang Mon ataupun orang Penyu, ya. Mon Penyu itu adalah bangsa Melayu, ya. Bangsa Mon Penyu itu menduduki kawasan Burma. Siam Melayu itu duduk di kawasan Siam sampai ke Chiang Mai, dan selalu juga orang-orang Chiang Mai Melayu berurusan dengan orang-orang Melayu di Kelantan, ya. Dan juga yang daripada Thai juga pergi ke Laos, ya. Dulu Cambodia itu kita panggil Funan. Funan adalah Melayu. Jadi sekarang ini negara Melayu Champa, Funan dan negara Siam itu semua Melayu, ya. Sekarang lagi bukan lagi negara Melayu. Itu yang kita sebut sebagai 6-10, ya. Jadi kita lihat sini dari mana datangnya orang Dayak ni. Datangnya pada Fujian, ya. Fujian dan Sijian, ya. Dia datang jauh, ya. Dia daripada tengah-tengah China, ya, turun ke Champa. Champa inilah sebesar ini, ya, Champa, ya. Kalau dalam buku Inggeris dia cakap Champa sampai ke Hui, dia sampai ke sini setengah
Tapi dalam kajian saya kata Champa itu sampai ke Tongkin, ya, di mana budaya Dongson itu bermula. Budaya Dongson itu bermula di sini, ya, di Red River Delta. Because di situlah mulanya orang Melayu banyak membuat discovery baru terhadap macam melumbung, menanam padi, membuat kain, menanam pokok-pokok cotton dan mulberry, semua bermula di Champa. Ya, orang Champa ni, Melayu Champa adalah satu komuniti yang rajin, yang memulakan banyak discovery, penemuan, dan baru berpindah ke macam Funan masa itu, yang kita panggil sekarang Cambodia. Cambodia juga adalah satu bangsa rumpun Melayu yang juga antara yang terunggul dalam pelumbungan, dalam pembinaan di dalam maritim. Jadi kalau kita lihat di sini, macam di apa yang terjadi di, kita panggil sini di Tongkin Valley, China mula menceroboh sejak 1 AD. Ya, situ dulu ada satu perkampungan yang amat besar. Kita panggil di situ ada pekan bernama Jawana dan Yuan. Itu juga saya rasa di mana dapatnya nama Pulau Jawa. Ya. Di sini ada mukim ataupun provinsi dipanggil Jawana, di mana banyak kaum Melayu di situ telah disembelih. Ya. Memula penyembelihan mengikut sejarah yang kita, benda ni semua tidak ada dalam sejarah Melayu. Saya berheran kenapa tidak ditulis dalam sejarah buku di sekolah kita, kerana ini adalah sejarah, bukan suatu kisah resis. Ini adalah sejarah. Di luar negara ditulis, ya. Kita bangsa Melayu di Tongkin Valley itu disembelih. Memula 200,000, lepas itu bertambah lagi kepada 600,000. Jadi apabila mereka telah menawan sebelah atas ni, budaya Dongson itu diambil alih oleh mereka. Kononnya bangsa dia yang memulakan budaya Dongson itu. Budaya Dongson itu adalah apa yang kita ketahui sekarang, rabana ubi yang kita pakai di Kelantan, Terengganu dan di negeri-negeri Melayu yang lain sampai ke Jawa, Sumatera itu. Rabana ubi itu bermula di Tongkin Valley, ya, di daerah Jawana ataupun Rihang. Di situ adalah satu komuniti Melayu yang besar di situ, ya. Jadi yang kita pakai rabana ubi, kita ingat kita punya. Tapi sebenarnya itu adalah satu penyebaran budaya masa zaman dahulu, 2,000-3,000 tahun dahulu, daripada masyarakat rumpun Melayu Champa. Ya. Jadi apabila Champa telah dicerobohi, ya, sedikit demi sedikit, sampailah selama 800 tahun, berjuta-juta rakyat Champa yang kita panggil rumpun Melayu itu, orang Champa ni sama juga macam orang bangsa Melayu di negeri-negeri lain, dia banyak etnik, ya, dia etnik roguelike, etnik bermacam-macam lagi, tapi yang dominan adalah Champa, masyarakat Melayu Cham. Jadi yang menjadi raja-raja dan menjadi sultan di masa itu di Champa adalah masyarakat Melayu Cham. Ya, yang lain-lain itu mengikut sahaja, kerana yang dominan adalah Melayu Cham di situ. Jadi daripada selama bertahun-tahun peperangan itu, turunlah sampai ke Panduranga itu adalah tempat yang akhir sekali orang Melayu dapat bersembunyi, ya. Jadi apabila apabila ramai Melayu itu terhapus sedikit-sedikit, of course mereka tidak dapat menahan kemarahan orang-orang daripada utara. Ya, jadi di sini kita boleh lihat istilah Nam Tian itu berlaku. Ya, kalau dibiarkan masyarakat Champa hidup tidak dicerobohi, saya rasa masyarakat Champa sekarang ini, yang sekarang ini bakinya di Vietnam hanyalah 40,000 orang, ya, daripada 20 juta itu tinggal hanya 40,000 orang. Yang lain ini sama ada telah diserap sebagai orang Dayak ataupun telah pun pupus. Ya. Jadi semua kepakaran yang ada pada masyarakat Melayu Champa itu pupus bersama dengan orang-orangnya.
Jadi nanti saya katakan macam mana Melayu itu dikatakan malas ataupun tidak se inovatif sebagai bangsa asing adalah kerana kepakaran ya. Apa orang kata ya, keturunan yang punya kepakaran itu sebenarnya sudah pupus. Ya, jadi kita kehilangan campah itu adalah apa orang kata tahap pertama. Lepas tu ada yang daripada pelarian campah lari ke Funan yang apa kita panggil sekarang Cambodia. Ya. Daripada Cambodia itu yang lari ke Cambodia itu sebagai pelarian seramai dikatakan dalam 2 juta orang pada masa itu. Tapi kita lihat selepas itu kita lihat pula tahun 72 masyarakat Melayu Cham di Cambodia pun turut disasar dan dibunuh. Jadi daripada 2 juta yang baki itu sekarang hanya tinggal dalam 200,000. Jadi ke mana saja masyarakat Melayu ini pergi, masyarakat Melayu ini dicemburui ya. Daripada dahulu semacam apa yang Ustaz Abdullah sebut tadi ya, dicemburui daripada mula, daripada sejarah bermula hinggalah ke hari ini. Ya, daripada baki yang 2 juta lari daripada Champa ke Cambodia itu sekarang tinggal 200,000. Semasa zaman Kamaruj dibunuh, ya, dibunuh secara yang amat kejam, yang kita tidak boleh masuk dalam fikiran kita macam mana mereka dibunuh dengan cara disembelih, dicincang-cincang, direbus, ya, ataupun disalib. Ya. Jadi kalau saya nak tunjukkan dia punya apa ni banyak, tapi saya ada masa 20 minit, diberi 20 minit untuk menerangkan subjek mental ini. Antara yang saya rasa besar apa istilah nampian ini diistilahkan kerana masyarakat Melayu pada masa dahulu boleh katakan sebelum sampai sejarah Sriwijaya, masyarakat Melayu adalah satu masyarakat yang pintar, yang bijak, yang adalah satu masyarakat yang memulakan semuanya seperti melumbung emas. Ya, Nabi Sulaiman mengimport emas pun daripada semenanjung tanah Melayu masa itu ya. Semenanjung tanah Melayu ini sampailah ke segenting terang. Semenanjung tanah Melayu ini bukanlah yang seperti kita ketahui hari ini daripada Kelantan ya. Semenanjung tanah Melayu dahulu sampai ke segenting terang sebelum penjajahan British bermula daripada Francis Wright. Itu yang mengecilkan negeri kita ya. Itu pun juga saya istilahkan sebagai nampian ya. Apabila Francis Wright datang ke, ini saya sebutkan kat sini dulu ya, macam mana orang bangsa asing cemburu dengan kita adalah kerana apa yang ada pada orang Melayu. Kepandaian, kebijaksanaan orang Melayu melombong emas, melombong timah. Ya, kalau nak tahu ya, sebenarnya kita adalah yang terunggul, yang terawal memulakan apa saja. Ya, melumbung emas, timah semua itu kita yang buat dulu. Tapi apabila bangsa asing datang ke tanah Melayu, mereka merampas, membunuh orang-orang Melayu dan mengambil alih lumbung-lumbung timah, lumbung-lumbung emas ini ya. Jadi itu tidak ada dalam sejarah kita, saya pun heran ya. Jadi dalam insyaAllah dalam buku sejarah yang baru akan kami masukkan sejarah-sejarah yang tidak dimasukkan ya. Ini adalah lagi satu kerajaan selepas jatuhnya kerajaan Champa dan kerajaan Funan. Kerajaan Funan pun gugur juga atas sebab Khmer Rouge. Orang Khmer itu adalah orang Thai, tapi dia tukar kepada kaum, nama saya bertukar, tapi sebenarnya mereka adalah bangsa Cina daripada Thai. Ya, Thai adalah satu provinsi di tengah-tengah negeri Cina. Dia datang menceroboh negeri-negeri selatan. Jadi apabila kita kehilangan juga Funan ya, iaitu Cambodia, masyarakat di sekelilingnya telah menubuhkan satu budaya ataupun satu kerajaan yang dipanggil dulu Ayutthaya. Ya. Ayutthaya ini adalah satu kerajaan di dalam kawasan yang bertembok, ya, bertembok amat besar. Di dalam itu ada 24 masjid. Ada dalam lebih kurang 300,000 orang yang duduk di dalam tembok Ayutthaya itu, dan di luar tembok Ayutthaya itu adalah masyarakat Melayu Islam. Tapi apa yang kita ketahui hari ini adalah
Semua masjid-masjid di dalam Ayutthaya itu telah ditukar kepada puing-puing ataupun wat, ya, dipanggil wat ataupun temple Buddha. Jadi tidak nampak kononnya situ adalah sebenarnya penghuni dia adalah masyarakat Melayu Siam. Ya. Jadi sekarang ini sejarah telah ditukar. Macam disebut oleh sejarawan Perancis yang telah menemui, dia mengatakan sejarah Thai itu tak berapa tepat. Ya. Kerana banyak yang telah diselewengkan. Kerana sejarah Thai sebenarnya adalah sejarah baru. Selepas dia menamai Siam dan menukar nama Siam kepada nama Thailand. Thailand itu maknanya tanah Thai. Yang sebenarnya dahulunya adalah tanah Siam. Ya. Jadi apabila Thai terus menjajah sampai ke Mua yang sebenarnya, orang Thai ni, orang suku Thai yang dipanggil dahulu, ya, orang Thai ni mula dia datang sikit demi sikit sampai ke Bangri Siam. Dia membuat perkampungan dipanggil Muang. Muang, lepas tu dia buat satu lagi perkampungan besar dipanggil Nang Chau, yang di situ ada dibuat di gunung ini dipanggil suku Thai. Daripada suku Thai itulah dulu dia menceroboh sampai ke Melaya, sampai ke Muang dulu, ya. Tapi orang Melayu dapat menolak mereka balik sampai ke atas, sampai ke Bangkok. Jadi apabila Francis Lai turun ke Melaya masa itu, ya, dia mengatakan dia ingin menyewa hanya sebahagian daripada Penang sebagai naval base. Tapi apa yang terjadi selepas 4 tahun, ya, orang British tidak membayar sewa itu kepada Sultan Abdullah, Sultan Kedah masa itu, ya. Sultan Kedah naik marah. Jadi orang British memerangi orang Kedah. Orang Kedah masa itu. Jadi terpaksa Sultan Kedah memberi menyewakan dengan under duress, ya, terpaksa memberi Pulau Pinang itu kepada Francis Lai. Jadi apabila orang British dapat di tanah Pulau Pinang ini, diracik-racik diberi kepada bangsa-bangsa asing, terutama seperti bangsa Cina dan bangsa British. Itu sebabkan sampai ke hari ini amat sukar orang Melayu untuk membeli tanah di Pulau Pinang itu, kerana tanah itu telah pun dibahagi-bahagi sesuka hati semasa zaman Francis Lai lagi, ya. Jadi kita dah kehilangan Pulau Pinang itu adalah tahun 1700. Jadi daripada situ kita dah nampak dah kemarahan Nam Tien itu, ya. Daripada Siam dia turun sampai ke Penang. Dia sampai ke Penang dulu, belum lagi sampai ke petani. Jadi apabila British duduk di Pulau Pinang, dia bersekongkol dengan orang Thai. Kononnya semasa dia berjanji dengan Sultan Abdullah pada masa itu, jikalau Sultan Abdullah memberi mereka sedikit tempat untuk membuat naval base di Pulau Pinang, orang British akan melindungi bangsa-bangsa Melayu daripada kemarahan ataupun kezaliman bangsa Thai. Tapi apa yang berlaku adalah di sebaliknya. Apabila orang Thai marah sampai ke petani, orang-orang Francis Lai ataupun semasa zaman itu, ya, dia mengepung Kedah itu, mengepung Kedah supaya negeri-negeri Melayu yang lain seperti Aceh, Selangor dan Pahang tidak boleh menolong orang Kedah, ya, mempertahankan negeri Kedah. Jadi dibiarkan orang-orang Thai marah sampai ke Kedah, ya. Jadi disitulah berlakunya lagi sekali Nam Tien itu, ya, pencerobohan daripada utara sampai ke selatan. Orang Thai memerintah Kedah itu selama 88 tahun. Tidak juga ditulis dalam buku sejarah kita. Ya. Tidak tulis. Saya baru je dapat tahu ini dalam 7 tahun yang dahulu apabila saya membuat penyelidikan ke atas asal-usul Melayu. Kan. Jadi kita orang Thai sampai dah ke Thailand masa itu, ya. Dan ini semua tadi saya dah sebut. Ini pun saya dah sebut tadi apa sebab orang Melayu dicemburui kerana apa yang ada pada kita, timah dan emas, ya, pada masa itu. Ini adalah kawasan-kawasan emas di tanah Melaya. Dan kekayaan kita digunakan sebagai trofi oleh British untuk mengayakan negeri mereka, ya. Negeri British dia punya keuangan dia naik sampai 5 kali ganda duit kita adalah kerana kemurahan hati orang Melayu juga, ya. Ataupun apa yang dia buat ke atas
bangsa Melayu waktu itu. Bangsa Melayu menjadi miskin tapi bangsa asing menjadi kaya. Sewaktu mereka sampai ke tanah Melayu, sewaktu British sampai ke tanah Melayu, itu adalah waktu zaman Crusade ya, di Timur Tengah waktu Crusade. Waktu zaman orang-orang Yahudi memperkembangkan agama Kristian ya. Jadi apabila mereka sampai di kawasan Timur, di bahagian Asia Tenggara, didapati Asia Tenggara telah pun memeluki agama Islam. Jadi mereka menjadi risau macam mana nak memperkembangkan agama Kristian ini ya. Mereka datang dengan ramai, beribu-ribu mubalik disponsor oleh tangan yang berselindung, kita tak tahu siapa. Tapi pada masa itulah bermulanya negeri-negeri di tanah Melayu dimajmukkan. Oleh sebab kerana dia tidak boleh menukar kita lagi kepada agama lain, jadi apa yang dibuat adalah memajmukkan negeri kita. Jadi pada waktu itu orang British telah memberi apa orang kata, pelayaran percuma yang tak payah bayar. Dia mempromosikan kedatangan ataupun menjemput seramai yang boleh bangsa-bangsa Cina daripada mainland China, tanah besar China, untuk datang ke tanah Melayu berkapal-kapal, sehingga pada suatu masa penduduk di tanah Melayu ini, penduduk Cina melebihi umat Melayu, melebihi ya. Sampai orang Melayu tak boleh nak bersuara. Lepas itu diimport pula lagi daripada India ya. Daripada satu provinsi di India yang dipanggil Kelinga. Itu sebab kita panggil orang India itu Keling ya. Sebenarnya memang orang sana pun panggil dia Keling ya. Sebab sana ada provinsi di Nagapattinam dipanggil Kelinga ya. Jadi banyak British bawa masuk bangsa India berasal daripada tempat itu. Jadi dengan cara memajmukkan tanah Melayu pada masa itu, semua pembangunan yang dibuat oleh Melayu diambil alih secara paksa atau secara mana pun yang kita tak tahu, jadi diambil alih masa itu. Jadi disitulah pupusnya lagi, dan disitulah juga terjadinya agenda Nam Tian ini. Tanpa disedari hingga hari ini, Nam Tian ini masih berlaku, tapi dengan cara apa? Dengan cara pengambil alih ekonominya. Jadi saya rasa saya punya 20 minit pun dah habis. Jadi saya selain daripada itu, kerajaan Melayu pada masa itu juga menyumbang kepada kekayaan di negeri China ya. Seorang bernama Sun Yat-sen yang berasal daripada mainland China datang ke Melaya pada waktu itu kan, telah mengumpul segala kekayaan daripada businessman yang ada di Perak dan di Selangor. Kumpul duit ni hantar ke China. Pada masa itu China berada dalam keadaan kemuflisan ya. Ekonomi merundung dan banyak peperangan. Jadi Melaya juga lah yang telah menyelamatkan negeri China pada zaman itu ya. Jadi sepatutnya mereka berterima kasih ya. Selain daripada Sriwijaya tadi yang beri emas kepada negeri China, selain daripada emas yang dirampas daripada negeri Vietnam, bukan sikit-sikit emas ya. 1 juta pound itu adalah satu simpanan yang amat besar kepada sebuah negeri seperti Champa ya. Sebuah negeri yang kaya raya, yang pembangunannya tidak ada tolok bandingnya ya. Jadi menjadi miskin sekelip mata setelah dicuri harta simpanan emas pada masa itu. Jadi nyata pada masa itu Champa, Funan, Siam sampai ke Takapua sampai ke Melaya dan sampai ke Sumatera dan Jawa pada masa itu adalah lubuk emas ya. Itu yang dilihati oleh sangat dilihati sangat oleh bangsa asing pada masa dahulu. Sekarang ini kalau kita nak buat kajian, memang banyak dah kita punya simpanan emas berkurangan, sebab lumbung-lumbung yang ada di Melaya hari ini juga adalah kepunyaan bangsa asing, terutama sekali Australia,
orang tak silap bahasa Cina ya, dan kesemua ya 100% pelunggungan biji timah yang dahulunya punya Melayu adalah punya bahasa Cina. Saya buat satu proposal kepada TPM supaya menganjur supaya membuat satu corporation supaya perdagangan emas sama timah ini kan dibagi balik kepada perbumi Melayu, kerana itu sebenarnya adalah hak Melayu. Telah dirampas selama 500 tahun ya, sampai ke hari ini kita tidak diberi peluang untuk menerokai bidang itu sebab kita kehilangan kepakaran kerana kepupusan orang pakar-pakar dalam itu ya. Semasa Thai menceroboh kedah, saya tidak sebut tadi ya, mengikut seorang sejarawan British mengatakan tidak ada lagi satu manusia Melayu pun di Kedah. Seorang pun tak ada, habis pupus. Jadi orang Kedah yang ada sekarang ini adalah penghijrahan baru yang sebenarnya. Semasa orang Thai datang tu mengikut mengikut tulisan Sherwood Osborne dan juga yang seorang lagi bernama Turnbull, dia mengatakan tak nampak lagi manusia Melayu di Kedah itu ya. Jadi selama Thai memerintah Kedah selama 88 tahun itu, semasa itulah dikorek habis ya hasil mahsul Kedah sewaktu itu. Jadi saya daripada situ saya nak habiskan ceramah saya ini. Apa yang terjadi kepada masyarakat Melayu selepas itu ya? Selepas British memerintah Melayu, rakyat Melayu tidak dibenarkan ke sekolah ya? Ini apa yang saya sudah sebut tadi. Ini nama sejarawan di kalian yang Boyon ya? Dia mengistilahkan Nam Tien, di mana dia sebut di sini cara mana bangsa Cina meluaskan dia punya sempadan-sempadan secara beransur-ansur, dan cara mana bangsa Melayu kehilangan tanah-tanah mereka secara beransur-ansur juga. Tapi secara ansur itu banyak dari lebih pada setengah telah pun diambil ya. Seluruh Champa, seluruh Cambodia dan seluruh Siam. Ya, sampailah kita kehilangan petani ya. Petani itu kita kehilangan semasa British bersekongkol dengan Thai. Dia memberi tanah petani secara free, diberi kepada orang Thai tanpa pengetahuan bangsa Melayu, tanpa pengetahuan Sultan Pahang ataupun Sultan Kedah, Sultan Terengganu dan Sultan Kelantan, Sultan Kedah masa itu. Jadi kita kehilangan petani besar itu. Petani itu adalah punya Kelantan, Nyala punya Kedah dan satu itu punya Perlis. Kita kehilangan pada tahun 1909. Ya, apa yang kita rasa sedih ya, semasa kita mendapat kemerdekaan, kita tidak meminta balik tanah kita ya. Saya rasa kita apabila diberi kemerdekaan adalah separa merdeka. Ya, kita tidak minta balik tanah-tanah straight settlement dulu, yang itu Penang dan Melaka, Singapura dan termasuk juga petani ya. Itu Gudraman saya rasa telah membuat kesilapan ataupun terlalu bopoh untuk meminta kemerdekaan. Kita kehilangan negeri, kita tidak minta balik negeri kita ya. Petani besar itu adalah Nyala dan Satu, dan juga petani hari ini sampai kena reward itu kan. Dan juga Penang sekarang ini masih lagi menyewa tanah Penang itu daripada Kedah. Kita sepatutnya telah lupuskan dah perjanjian itu, sampai ke hari ini tak lupus juga lagi. Tak lupa juga lagi ya. Jadi termasuklah sekarang pembelajaran di mana orang Melayu tidak dibenarkan ke sekolah masa itu selama 150 tahun. Melayu tidak dibenarkan pergi ke pekan, hanya duduk di kampung. Jadi apabila kita lama sangat duduk di kampung, kita menjadi selesa, menjadi masyarakat santai kita panggil ya. Bukan maknanya kita pemalas. Banyak orang menulis mengatakan Melayu ini sebenarnya pemalas. Jadi saya tidak bersetuju dengan terminologi pemalas itu, kerana kita tidak dibenarkan ya, pergi ke pekan, kita tidak dibenarkan bersekolah. Hanya pada tahun 1925 kita dibenarkan bersekolah, itu pun hanya sampai ke darjah 4 ya. Di mana masa itu masyarakat Cina dan India dibenarkan sekolah bermula pada tahun 1816. Jadi jauh bezanya, jurang perbezaan tu di mana kita start mula belajar dan bila dia mereka start belajar ya.
orang India dan orang Cina ni sampai ke, saya dah ada masa kan, bila dia sampai ke, bisa dia jangan nyanyi lagi, dia bersekolah sampai ke England, balik ke Melaya menjadi pengarah-pengarah KSU dan sebagainya. Orang Melayu tidak dibenarkan sekolah, bukan nak buat kopi di pejabat-pejabat kerajaan pun tak dapat, sebab tak berpelajaran. Jadi di situlah kita lihat pasal apa kita diistilahkan sebagai ataupun di selalu di di apa ni di di dilabelkan sebagai pemalas. Sebenarnya kita tidak dibenarkan apa, bersekolah, tidak dibenarkan berniaga, tidak dibenarkan bekerja. Jadi sifat santai itu menular hingga ke hari ini. Jadi kita boleh asah yang sebenarnya ya. Sifat-sifat itu kita boleh kupas balik, kita boleh asah balik. Seperti mana yang terjadi hari ini, apabila diberi peluang, given the same level playing field, anak-anak kita sekarang mendapat 10A, 9A, bukan 100 orang, bukan 500 orang, 20,000 orang sekarang. Jadi maknanya bukan kita pemalas ataupun kita tidak pandai ataupun tidak, kita tidak bijak, sebenarnya kita tidak diberi peluang. Jadi kita punya, kita pun kena berubah, kita kena asah balik sikap santai dan sikap selesa itu, supaya kita boleh menjadi balik kepada masyarakat Melayu yang dahulu, seorang satu bangsa yang agung, satu bangsa yang dicemburui oleh bangsa asing. Di sini saya saya sudahi saya punya ceramah. Terima kasih banyak. Jadi saya harap dapat diperhebahkan apa yang sedikit apa yang saya beritahu di sini. Ya, kalau ada siapa yang apa kata berminat, ya, saya akan berucap di di Melaka pada satu hari bulan yang dianjurkan oleh kerajaan Negeri Melaka. Jadi kerajaan Negeri Melaka memberi saya setengah hari untuk bercakap mengenai asal-usul dan juga mengenai dilema Melayu ini. Jadi kalau siapa yang berminat boleh datang, jadi boleh mengetahui lebih lanjut. Ya. Jadi saya masih yang diberi ini hari ini amatlah sikit, very restricted, saya tak dapat bercakap banyak. Dengan itu saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.